Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan yang lalu di bab wujub taqyid fahmil kitabi wa sunnah bi fahmi salaf, bab tentang kewajiban kita di dalam memahami kitab dan sunnah, memahami Al-Quran dan Al-Hadis harus dengan pemahaman para as-salaf. Itu sudah kita baca dalil-dalilnya, tinggal kita baca masail atau beberapa faedah dan pelajaran dari dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Ya. Taib, yang pertama beliau mengatakan wa fi ayatin nahli al-amru biruju' ila ahli dzikri wa ahaqqun nasi bihadzal wasfi hum ashabatu radhiyallahu anhum was-salafu. Di dalam ayat surah An-Nahl, yakni Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Ya. Nah, di dalam surah An-Nahl ayat 43 ini sebagai dalil adalah perintah Allah kepada kita untuk merujuk kepada ahli ilmu dan manusia yang paling berhak. Manusia yang paling berhak untuk disebut sebagai ahli ilmu yang disifati dengan ahli dzikir, ahli ilmu, mereka adalah para sahabat dan para salaf. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa fi ayati taubah. Adapun dalam surah Taubah ayat 100, itu Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar dan seterusnya. Itu ta'liqur ridha bittiba'i al awwalina bi ihsan. Di dalam ayat tersebut atau ayat 100, di situ Allah mengaitkan keridhaan, yakni Allah memberi keridhaannya kepada siapa? Dengan kepada orang yang mengikuti al-awwalin, yaitu para salaf, para sahabat, para tabi'in, namun dengan syarat mengikuti mereka dengan baik, bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, ini kita ringkasannya saja karena kita sudah baca dalilnya dan sudah kita bahas pembahasan ini. Asali satu pelajaran atau faedah yang ketiga, al-ittiba'u bi ihsan yastalzimu al-muwafaqah wa adamu atau wa adam al-mukhalifah atau al-mukhalafah. Jadi beritiba dengan baik kepada para salaf ini berkonsekuensi apa? Makna beritiba dengan baik, ya, maknanya yakni menyesuaikan, mengikuti, bukan menyelisihi. Ya, itu makna walladzina taba'uhum bi ihsan. Apa makna bi ihsan? Berkonsekuensi al-muwafaqah wa adamal mukhalafah. Konsekuensinya mentaati, mengikuti, menyesuaikan, bukan malah menyelisihi. Ya, dalam segala hal, dalam akidah, dalam ibadah. Taib. Ar-rabiah yang keempat, wasiyatu salaf wala imatu biltizami fahmi salaf. Wasiat para as-salaf dahulu dan para imam-imam, ya, seperti Imam Syafi'i. Jadi para imam maknanya para imam. Seperti para imam, contoh Imam Syafi'i adalah wasiat mereka agar berpegang teguh dengan pemahaman para salaf. Contohnya perkataan Syafi'i apa? Beliau mengatakan ajmal muslimun, telah sepakat kaum muslimin, ana anna man istabanat lahu sunnatun min rasulillah, bahwa siapa yang sudah jelas datang kepadanya sunnah rasul, maka tidak boleh untuk meninggalkannya demi perkataan seseorang. Telah datang sunnah dari Nabi, maka tidak boleh untuk meninggalkan sunnah tersebut demi pendapat, demi perkataan seseorang. Dan banyak ulama lain juga demikian. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, semua yang mengatakan demikian. Al-Khamisah yang kelima, aslu dolalatil firaq wal jama'at, akar kesesatan kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah, hum
apa atau huwa adam multizam fahmi salafi, yakni karena mereka tidak berpegang dengan pemahaman para salaf dalam beragama. Timbulnya perpecahan, kesesatan, penyimpangan adalah karena tidak adanya apa berpegangnya mereka kepada para pemahaman para salaf. Yang keenam, asadi satu, wujubul ihtimam bi asari salaf wal hirsu alaiha, wajib untuk memperhatikan yakni asarnya para salaf. Asar di sini maknanya dalil, yakni sunnah Nabi, perkataan mereka para salafus saleh, dan al hirsu alaiha, bersungguh-sungguh berpegang teguh di atas yakni sunnah Nabi tersebut. Ini asar itu maknanya sunnah, ya jemaah ya. Ada istilah asar, ada istilah khabar, ada istilah sunnah atau hadis. Nah, ini maknanya kalau asar adalah setiap perkataan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Itu namanya asar. Adapun khabar, setiap perkataan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi. Ya. Adapun kalau hadis atau sunnah, maka perbuatan atau perkataan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebutkan satu saja, maka asar ya khabar, khabar ya sunnah atau hadis. Taib, yang keenam, tujuh, as-sabi'atu anna dina mabniyun ala litiba'i la ala ra'i wal hawa wal ibtida'. Agama Islam dibangun di atas dasar ittiba', ittiba' kepada Nabi, bukan dibangun di atas dasar ra'yu, bukan dibangun di atas dasar hawa. Hawa itu sekehendak diri kita, sakarep-karepe dhewe, itu hawa. Ya. Contoh hawa itu begini, ini enggak boleh lo ibadah begini karena enggak ada contohnya. Ini enggak boleh karena Nabi tidak mencontohkan. Lalu apa katanya? Dapat apa yang penting kan, sing penting baik. Masih enggak ada dalil, masih enggak ada dalil apa-apa, sing penting baik. Karena ini namanya hawa. Wal ibtida atau ibtida dengan kebid'ahan, yakni sesuatu yang diada-ada. Ini masalah yang sekarang cuma banyak sekali dalam agama kita ini hal-hal yang masuk dari luar, namun masyarakat sudah kadung menyangka itu bagian dari agama. Contoh lafaz-lafaz zikir, lafaz-lafaz solawat, banyak yang sumbernya tidak jelas, sumbernya tidak jelas, tapi itu malah menjadi yakni dalam lidah kaum muslimin, dalam lisan kaum muslimin sudah melekat, ya. Contoh salawat saja, ya, salawat itu refleks itu kalau orang membaca salawat itu langsung kaum muslimin seluruh negeri ini hafal, ya. Salawat, kalau itu salawat itu tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, enggak jelas, ya. Termasuk zikir-zikir dan itu diulang-ulang, di setel di setiap masjid-masjid, dikasetkan, ya, menjelang adzan dan semisal. Ini salah satu contoh, ya. Jadi agama dibangun di atas dasar ro'yu, hawa atau hal-hal yang baru yang muncul dari ajaran dari luar. Nah, ini diantara kesimpulan di bab yang sebelumnya. Nah, kita masuk sekarang bab yang baru, babun nahi an talabil huda min ghairil kitabi was sunnah. Ya, bab tentang larangan. Larangan untuk mencari petunjuk, larangan untuk mencari kebenaran yang bukan dari Alkitab dan As-Sunnah. Ya, maksudnya kalau seorang muslim beragama sumbernya dari sumber yang selain dari Alkitab dan As-Sunnah, maka dijamin akan timbulnya penyimpangan, kesesatan, perpecahan dan seterusnya. Mu'alif membawakan tiga ayat. Yang pertama surah An-Nahl ayat 89, yang kedua surah Al-A'raf ayat yang ketiga, dan yang ketiganya surah An-Nur ayat yang ke-54. Ya, lalu mu'alif membawakan di sini ada beberapa perkataan para as-salaf, perkataan para sahabat, ada yang perkataan para tabi'in dan seterusnya, termasuk ditutup dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, apa babnya tadi? Babun nahi an talabil huda min ghairil kitabi was sunnah. Bab larangan. Larangan untuk mencari kebenaran, mencari petunjuk, ya, dari selain Alkitab dan As-Sunnah. Contoh dari mencari kebenaran dari ilmu filsafat misalnya, atau dari ilmu-ilmu yang dibuat-buat oleh manusia, ya. Maka ini timbulnya apa? Kesesatan, penyimpangan. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai." Ini surah An-Nahl ayat yang ke-80 ayat 70.
89 ya. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Kitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai, artinya penjelasan terhadap segala sesuatu. Kaitan ayat ini dengan bab kita apa jemaah? Bab larangan mencari kebenaran dari selain Al-Quran, selain sunnah. Apa kaitannya dari ayat ini atau dengan ayat ini? Al-jawab, munasabatul ayat lil bab, kaitan ayat dengan bab adalah bahwa kebenaran lengkap sudah terdapat dalam Quran. Jadi tidak boleh lagi mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari kebenaran selain dari Al-Quran atau di luar daripada Al-Quran. Seperti para jemaah, ada di antara kesesatan-kesesatan kelompok ahli bidah itu adalah karena mendahulukan akal, ya contohnya. Bahkan mereka kalau seandainya ada ayat yang dianggap dalam tanda kutip bertentangan atau tidak masuk akal kata mereka, maka yang harus didahulukan adalah akalnya. Ya, padahal kalau kita katakan yang jelas Al-Quran, karena Al-Quran jelas tidak mungkin salah. Yang kedua, kalau akal kita dianggap tidak masuk akal, bukan tidak masuk, tapi akal kita kemampuannya terbatas. Ya, sebagaimana jawarih anggota badan yang lain, tangan kita punya kemampuan namun terbatas, penglihatan, pendengaran, semuanya punya kemampuan sebagaimana akal namun semuanya juga terbatas. Ya. Maka wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai. Ayat ini juga para jemaah sekalian sebagai bentuk bantahan ya kepada kelompok yang disebut dengan al-mufawidhah namanya. Al-mufawidhah. Al-mufawidhah itu kelompok yang menyerahkan kepada ilmu Allah tentang makna daripada sifat. Makna ya. Jadi kalau ditanya mereka apa itu wajah Allah, tangan Allah ya, maka mereka mengatakan apa itu wajah dan apa itu tangan, jawabannya wallahu alam. Nah ini salah para jemaah. Yang harus kita katakan wallahu alam itu adalah bukan maknanya, tapi kaifiat. Bagaimananya wajah Allah baru kita katakan wallahu alam. Bagaimananya bentuknya wajah Allah. Tapi kalau makna wajah ya enggak boleh. Karena kalau makna jelas. Ya. Jadi kalau mereka mufawidhah itu makna dan kaifiat, apalagi makna saja mereka tidak menetapkan. Yani mereka mengatakan wallahu alam. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, yang kita katakan wallahu alam adalah hakikat kaifiat daripada sifat Allah, bukan makna. Adapun makna jelas, wajah ya wajah, wajah bukan kaki, kaki bukan tangan, kan itu jemaah. Kalau makna demikian, maka kalau makna wajah, antara makna wajah Allah dengan wajah makhluk, kalau dari sisi makna ya sama, makna wajah ya wajah. Ini wajah itu bukan gunung, wajah itu bukan laut, bukan mobil, wajah itu ya wajah. Tangan ya, kaki, jelas. Namu fawidah demikian. Dari mana ayat ini bantahan kepada mereka? Kalau setiap ada ayat dalam Quran, apalagi dalam Quran rata-rata kan tentang sifat Allah. Dari awal sampai akhir, Al-Quran hampir penuh dengan nama dan sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yaumiddin. Semua Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Lah kalau setiap ditanya wallahu alam, berarti mana tibyanan likulli syai Al-Quran? Apa maksud yadullah fawqa aydihim yadullah wallahu alam? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim apa maksud rahmat wallahu alam? Lu kabeh wallahu alam berarti mana tibyanan likulli syai? Yang kedua, seolah-olah Nabi Muhammad itu bodoh seolah-olah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad berarti tidak mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan agama ini. Karena semuanya wallahu alam. Apa maksudnya wallahu alam? Wallahu alam, wallahu alam. Yang ketiga, zaman nanti kelompok-kelompok filsafat yang suka otak-atik ayat akan masuk gara-gara kaum mufawidhah ini mengatakan apa? Wallahu alam. Akhirnya apa kata ahli filsafat? Ya sudah, kalau kamu wallahu alam, ya sudah, tak tafsirkan Al-Quran. Maksudnya gini loh. Ah, gini lohnya salah. Sesuai dengan yakni tafsiran yang batil dari tafsiran mereka, mentahrif, mentawil. Akhirnya demikian. Menjadi apa ya? Al-Mufaidah ini menjadi memberi peluang kepada kaum yang menyimpang dari kalangan kaum filsafat ahlul kalam mengotak-atik ayat. Ya. Jadi tiga konsekuensi kaum mufawidhah ini. Satu, bertentangan dengan firman Allah surah An-Nahl 89.
Kata Allah tibyanan likulli syai. Lalu kata mereka apa? Wallahu alam. Banyak wallahu alamnya, ya. Yang kedua, menganggap Nabi Muhammad jahil. Yani tidak mengajarkan agama. Yani umatnya hanya tahu wallahu alam. Apa ini wallahu alam? Wallahu alam. Dan yang ketiga para jemaah adalah memberi peluang kaum zindik dari kalangan kaum ahlul kalam mengotak-atik ayat, ya. Taib, apa enggak boleh ngomong walau alam lu dalam waktu dalam tempat yang sesuai, dalam waktu dan tempatnya yang benar, ya. Dalam hal perkara gaib kita katakan wallahu alam. Dalam hal ilmu agama yang kita tidak mengetahui katakan wallahu alam, ya. Tapi tidak setiap masalah agama wallahu alam, ya. Kalau seluruhnya hampir seluruh agama ini wallahu alam, berarti agama Islam ini enggak jelas, ya. Agama Islam penuh dengan yakni kejahilan, ya, karena semuanya wallahu alam, semuanya tidak paham. Ini keliru, ya. Taib. Lalu ayat yang kedua, wa qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min duni. Nah, ini dia syahidnya. Ikutilah apa yang turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalila ma tadhakkarun. Jangan kalian ikuti dari selain Allah. Ya, jangan ikuti dari selain Al-Quran. Sangat sedikit kalian mengambil pelajaran atau kalian mengingat. Maka syahidnya di sini wala tattabi'u min dunihi. Ya, jangan diikuti selain daripada Allah, yang selain daripada Al-Quran. Ya. Kalau yang pertama apa kaitan ayat dengan bab? Yang pertama maknanya kalau di dalam Quran itu dijelaskan segala sesuatu termasuk petunjuk, hidayah, akidah, ibadah, ya, semua ada dalam Quran. Walaupun nanti pada prakteknya dibantu dijelaskan oleh sunnah. Ya kan? Di dalam Al-Quran enggak ada cara salat jemaah. Enggak ada sifat salat Nabi dalam Quran. Enggak ada bagaimana ruku, berapa rakaat zuhur, enggak ada berapa rakaat salat Isya, salat Maghrib, enggak ada dalam Quran. Tapi adanya dalam sunnah. Tapi kan Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang Nabi bawa, ambil. Berarti maknanya sunnah bagian daripada wahyu. Ya. Jadi kita mengatakan tidak boleh mengatakan Al-Quran kemudian sunnah, tapi Al-Quran dan sunnah. Pada bab sebelum ini, dua bab sebelumnya sudah kita bahas bahwa Al-Quran itu sangat butuh kepada sunnah. Ya. Al-Quran sangat butuh kepada sunnah. Al-Quran butuh dijelaskan oleh sunnah. Dan itulah fungsi Nabi kita Muhammad SAW, penjelas terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Wa qala ta'ala ayat yang ketiga, wa in tuti'uhu tahtadu, ya, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Wa in tuti'uhu, perhatikan ini sangat jelas sekali keterkaitannya dengan bab kita. Jika kalian mentaati rasul, ittiba kepada sunnah, Allah menjanjikan tahtadu, mendapatkan petunjuk. Berarti petunjuk ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini akan kita ambil faedah dari ayat ini jemaah. Bahwa dengan ittiba kepada sunnah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita beberapa keutamaan dan fadilah. Jadi kita kasih judul sekarang, fadilah keutamaan mengikuti sunnah. Salah satunya dalam ayat ini. Apa itu yang pertama? Orang yang ittiba kepada sunnah akan mendapatkan jaminan petunjuk. Dalilnya tadi surah apa tadi jemaah? Surah An-Nur ayat berapa? Naam. Surah An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Ya. Jadi yang pertama, fadilah ittiba kepada sunnah adalah bahwa ittiba kepada sunnah itu tahsilul hidayah wassalamatu minadh-dhalal. Ini pelajaran pertama. Keutamaan mengikuti sunnah adalah apa? Bahwa mengikuti sunnah akan mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan. Ya. Selamat dari kesesatan. Ada tafsiran tentang ayat ini dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, boleh As-Sa'di dan boleh As-Sa'di, ya. Memang kalau menyebut marga atau menyebut kabilah di kalangan bangsa Arab, ini terkadang kita pengucapannya dengan sama'i berjemaah. Dengan pendengaran kita
bagaimana orang Arab ngomong kalau di daerah mereka gitu. Kalau kita dengar dari masyayikh ya, kalau ketika mengatakan Syekh Abdurrahman bin Nasir, ada masyayikh yang mengatakan As-Sa'di. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab kan As-Sa'di, yang ma'ruf As-Sa'di. Ternyata bisa jadi yang benar As-Sa'di. Ya, As-Sa'di. Demikian. Jadi kalau marga bangsa Arab atau orang Arab harus ikut sama'i sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan mereka kalau masalah marga. Jadi jangan ikut kaidah kitab. Ya, kadang-kadang salah ya maksudnya. Maka kalau kita baca para santri bacanya As-Sa'di. As-Sa'di. Tapi ternyata As-Sa'di. Apa kata Syekh rahimahullah? Wa in tuti'uhu tahtadu. Ya. Kalau kalian ittiba kepada Nabi akan dapat petunjuk ai ila siratin ila siratil mustaqim. Yani kepada jalan yang lurus qaulan wa amalan. Kata beliau. Akan mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Lalu garis bawah perkataan beliau berikut ini, kata beliau, "Fala sabila lakum ilal hidayah illa bi ta'atihi." Saya ulangi, "Fala sabila lakum ilal hidayah illa bi ta'atihi." Maka tidak ada jalan bagi kalian untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mentaati Nabi. Tidak ada bagi kalian jalan untuk mendapat hidayah, meraih hidayah kecuali dengan mentaati. Wa bidu dzalik, tanpa hal itu la yumkin, tanpa mengikuti Nabi tak mungkin, bal huwa muhalun, bahkan hal mustahil mendapat hidayah. Allahu Akbar. Mustahil kalau tanpa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran beliau terhadap ayat yang tadi, ya. Dan juga antum ingat hadis Nabi ketika Nabi mengatakan inni qattaraktu fikum amrain atau syai'ain, aku telah meninggalkan bagi kalian dua hal, kata Nabi, ma in tamasaktum bihima, maka bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kata Nabi, maka falan tadhilu abadan, maka tidak akan tersesat selamanya. Apa kata Nabi yang pertama? Kitab Allah. Yang kedua, wasunnati, kitabullah dan sunnahku. Ya. Lalu kata Nabi, walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Keduanya tidak akan terpisahkan, Quran dan sunnah itu, sampai kalian mendatangi aku di telaga. Maka ini isyarat cuma ya, ahli sunnah, orang yang berpegang dengan sunnah adalah yang dipastikan mendapat jaminan akan meminum dari telaga Nabi. Sebaliknya ahli bid'ah, orang yang akan diusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan ummati ummati, wahai Allah, dia umatku, kenapa diusir? Lalu dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau enggak ngerti Muhammad. Engkau enggak tahu Muhammad apa yang diperbuat mereka, apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Ini musibah terbesar dari ahli bid'ah adalah diusirnya dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ahli sunnah, kata Nabi, inni faratukum 'alal haud, aku tunggu kalian. Subhanallah jemaah, aku tunggu kalian. Yani kita ditunggu oleh, bagaimana kalau kita janjian sama kekasih jemaah. Ya bukan kekasih yang haram ya jemaah ya. Janjian sama kekasih yang kita cintai, orang tua kita misalnya. Ini yang menunggu kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tunggu kalian di telaga, kata Nabi. Siapa ini? Ahli sunnah, orang yang tiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Kemudian yang ke berapa? Kedua ya. Apa judul kita tadi? Fadilah, keutamaan ittiba kepada sunnah Nabi. Yang kedua, anna fittiba'i as-sunnati waluzumiha tahsilal mahabbah wal maghfirah minallah. Yang kedua jemaah, orang yang ittiba kepada sunnah itu akan mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan Allah. Dan ini Ali Imran 31-32 dasarnya. Surah Ali Imran 31-32 ini adalah asbabu an-nuzul, sebab turun ayat ini adalah ada orang yang ngaku-ngaku cinta Rasul jemaah. Ngaku-ngaku cinta Allah, ngaku-ngaku cinta Rasul. Maka Allah menguji dengan diturunkannya ayat ini. Yani jangan cuma sekedar pengakuan gitu. Maka surah Al-Imran ini apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum.
katakan Muhammad, tuh, katakan Muhammad kepada siapa? Khususnya kepada mereka yang ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Katakan kepada mereka, jika kalian cinta Allah, maka ittiba'lah kepadaku. Apa hasilnya? Hasilnya Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah. Ayat yang mulia ini, ayat yang mulia ini kata Imam Ibnu Katsir adalah sebagai hakim, sebagai juri, sebagai penengah, sebagai batu ujian, sebagai barometer kepada setiap orang yang mengaku-ngaku tuh. Manidda'a, mengklaim mencintai Allah, namun walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Namun dia bukan di atas jalan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini bukan ormas maksudnya. Jalan Muhammadiyah ini jalannya Rasul, jalannya Muhammad. Fa innahu kadhibun fi da'wah fi nafsil amr. Kalau demikian berarti mereka dusta dalam pengakuannya. Hatta yattabi'a syar'al Muhammadiyah wa dinan nabawiyyah fi jami' aqwali wa ahwalihi. Sehingga dia ikuti, ya, dia ikuti yakni jalan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, laisa asy'nu an tuhib, laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab. Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab. Kata para ulama, enggak penting kamu ngaku cinta Allah, kamu mencintai, enggak penting itu. Tapi yang penting itu bagaimana kamu dicintai, bukan bagaimana kamu mencintai. Karena banyak orang ngaku-ngaku mencintai, ya, banyak orang ngaku cinta Laila, Laila semuanya, tapi Laila tidak kenal sama sekali sama dia. Maka banyak orang yang ngaku cinta Allah, cinta Rasul, ya, namun dalam kenyataannya beragama jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini kata Imam Hasan Basri rahimahullah, za'ama qaumun annahum yuhibbun Allah, ya, ada kaum yang mengaku cinta Allah, maka fabtalahumullahu bihadil ayah. Maka Allah uji dengan ayat ini. Allah uji, yakni diuji kebenarannya dengan ayat ini. Kalau emas diuji dengan cara dibakar asli tidaknya cintanya. Maka banyak ternyata cintanya palsu belaka, jemaah. Ya. Baik. Yang ketiga, fadilah mengikuti sunnah, ittiba kepada Rasul, adalah anna fi ittiba'i sunnah burhana mahabbatin lin nabi. Perhatikan jemaah, mengikuti sunnah itu fadilahnya adalah dia bukti orang ini cinta kepada nabi, ya, karena nabi telah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna di antara kalian sehingga mencintai aku, kata Nabi, melebihi daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Maka kalau mencintai sesuatu, ya, ini sudah kaedah dalam kehidupan, jemaah, bahwa orang yang mencintai sesuatu pasti dia akan apa namanya, akan mentaatinya, akan mengikutinya, ya. Kalau tidak, berarti dusta dalam kecintaannya. Oleh karenanya termasuk orang yang mengaku cinta Nabi adalah al-iktida' bihi, ya. Maka orang yang ittiba' kepada Nabi berarti menunjukkan orang ini cinta Nabi tanpa harus diaku-akunya, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa, jemaah? Keempat, anna fi ittiba'i sunnah an-najata minal furqah. Bahwa ittiba' kepada sunnah itu fadilahnya akan diselamatkan dari perpecahan yang dengan sebab itu terancam neraka jahanam. Ya, orang yang berpecah belah dalam agama terancam neraka, kata Nabi dalam hadis iftirakul ummah, ya, wasatabtariku ummati ala 73 firqah. Lalu kata Nabi kulluha finnar, tuh, ya, setiap orang dari umat ini, setiap umatku ini semuanya akan berpecah kepada 73, namun yang benar satu, kata Nabi. Ya, wasatatarik ummati ala 73 firqah. Kulluha fidan illa wahida, kecuali satu yang selamat dari perpecahan,
yang selamat dari ancaman neraka di akhirat. Ketika ditanya siapa mereka, maka na'alihi ana wa ashabi, yang berpegang teguh dengan sunnah dan ku dan para sahabatku. Ya. Demikian pula Nabi berwasiat bahwa faman ya'ish minkum ba'di fasyara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup nanti sepeninggalku akan mendapati perselisihan yang banyak. Lalu Nabi berwasiat apa? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Ya. Jadi berpegang dengan sunnah akan diselamatkan dari perpecahan dan di akhirat tentu selamat dari azab api neraka. Maka kelompok yang ittiba kepada Nabi boleh disebut kelompok yang selamat atau disebut al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Ya, banyak sifat mereka, golongan selamat, mereka ghuraba, kaum yang asing, aneh, karena mereka aneh di tengah-tengah banyaknya penyimpangan. Jadi aneh itu, kalau antum dianggap aneh oleh ahli bid'ah, itu nikmat. Jangan sampai antum dianggap aneh oleh ahli sunnah. Ya. Jangan sampai kita dianggap aneh oleh Rasul, para sahabat, para tabi'in, dianggap aneh oleh Imam Syafi'i karena menyelisih banyak ajarannya. Ya. Tapi dianggap aneh oleh masyarakat banyak yang menyelisihi daripada sunnah Nabi, maka itu nikmat. Karena demikianlah kata Nabi, tuba lil ghuraba, nikmatlah, kebahagiaanlah bagi siapa yang dianggap aneh oleh banyaknya manusia di saat banyaknya penyimpangan. Jadi tolak ukur aneh itu tidak. Contoh jemaah, mayit dipuji. Contoh nih, datang jenazah, lewat jenazah, Nabi dan para sahabat ada di situ. Kemudian para sahabat memuji-muji jenazah. Ketika dipuji, apa kata Nabi? Wajabat. Ya, yani mayit berhak. Terus yang ada mayit yang lain lewat, dijelek-jelekinnya oleh para sahabat, lalu kata Nabi, wajabat. Ketika lewat ditanya, kenapa ya Rasul, engkau katakan wajabat kepada mayit yang tadi saat kami puji, dan engkau katakan wajabat kepada mayit yang kami mencelanya. Kata Nabi, yang kalian puji, wajabat baginya surga, mayit itu. Jadi mayit kalau ada yang muji dari kaum muslimin, maka mayit ini ada jaminan, harapan besar mayit ini mendapat surga jemaah. Jelas ya? Tapi pujian ini siapa dulu yang muji? Kata Nabi kepada para sahabat, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian wahai para sahabat adalah para saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau mayit dipuji oleh orang yang seperti para sahabat, itu yang mendapat jaminan mayit nasibnya baik, husnul khatimah, masuk surga. Tapi kalau yang muji preman jemaah, ada mayit lewat, yang muji preman, oh ini mayit baik sekali dulu, kalau masih hidup itu suka ngasih traktir Johnny Walker, whisky, ngasih traktir. Ya wajar, karena yang muji ya preman-preman. Ya. Kalau mayit yang muji juga ahli bid'ah, ya wajar, karena dulu suka kerjasama dalam kebid'ahan. Jadi mayit dipuji itu jangan pujian yang pura-pura. Kan kita banyak ya, jenazah mau berangkat, lalu ditanya, gimana mayit nih, bagi bau bagus, baik? Ya, bagus, baik, kan itu. Itu tidak ada pujian manfaat seperti itu. Hakikat pujian itu betul-betul asli murni. Bukan dibuat-buat dan harus dari ahli salah, ahli tauhid. Makanya cuma jangan sembarangan masalah menjamin mayit ya. Contoh Nabi menjamin, ma min muslim yamut fayakumu ala janajati arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafahumullahu fi. Tidaklah mayit muslim yang meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang yang syaratnya tidak sembarangan jemaah. 40 orang ini tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka pasti mayit ini akan mendapat syafaat mereka atas izin Allah. Jadi mayit dipuji harus ahli tauhid yang mujinya, supaya mayit ini benar-benar dapat syafaat. Mayit yang menyolatkan, yang mayit mendapat syafaat menjadi masuk surga diampuni dosanya, harus yang solat itu ahli tauhid. Maka kita perhatikan ini. Dan diantara bentuk bakti kita kepada orang yang telah meninggal, orang yang telah meninggal, bapak kita, saudara kita, kerabat kita, tolong mayit ini solatkan oleh ahli tauhid minimal 40 orang. Kalau perlu antum undang, kalau bila perlu antum, tolong ya ikhwan, tolong solatkan abah ana, orang tua ana, abu ana, tolong solatkan sekarang, tolong ya ikhwan, ya minta, tidak masalah. Dan ini boleh an-na'yu seperti ini, mengumumkan kematian itu ada dua jemaah ya, an-na'yu al-muharram, hada na'yu yani ala tariq al-jahiliyah.
yang dilarang itu menyebarkan berita kematian seperti metode orang-orang jahiliyah. Ini kalau ada orang mati, orang jahiliyah itu datang ke rumah-rumah, diketuk pintu rumah-rumah, diberitakan kematian sambil diratapi, sambil kalau yang mati para pembesar sambil dipuji-puji, disanjung-sanjung, sambil nangis-nangis dan semisal. Itu yang dilarang. Tapi kalau an-na'yu memberitahukan kematian, kalau tujuannya agar minta didoakan, minta untuk disolatkan, minta untuk yakni diantar jenazahnya atau diurusi jenazahnya, maka ini tidak masalah. Buktinya Nabi SAW menyampaikan berita kematian Najasyi pada saat hari kematiannya. Kata Nabi, laqad mata al-yawm rajulun salih, pada hari ini telah meninggal seorang laki-laki saleh. Subhanallah. Yang ngomong laki-laki saleh ini siapa jemaah? Rasulullah. Berarti pasti Najasyi ini dipastikan ahli surga. Dipastikan karena Nabi yang telah menyatakan orang saleh. Jangan sampai mosok sih, jangan-jangan enggak masuk surga. Berarti ucapan Nabi ini mustahil, bukan Nabi lagi kalau enggak begitu jemaah. Beda kalau kita mau jamin kayak 700 kali pun ahli jannah 700 kali, tetap saja perkataan kita ini tidak ada gunanya. Bahkan bisa jadi haram kita menjamin orang ahli jannah. Ya. Kalau Nabi katakan lelaki saleh, ya berarti pasti masuk surga. Maka dipastikan Najasyi ini termasuk min ahli jannah, dan Nabi memujinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi memberitahukan, lalu Nabi salat gaib untuk Najasyi. Maka kita boleh demikian, ya. Taib. Jadi dalilnya dua tadi jemaah, ya. Yang pertama hadis tentang perpecahan umat, terus yang kedua hadis tentang perintah Nabi untuk berpegang teguh dengan sunnah, ya. Yang berikut, yang keberapa? Lima, ya. Anna fi ittiba'i sunnah an-najah minal fitnah wal adzabil alim. Orang yang berpegang teguh ikut kepada sunnah itu jaminannya, fadilahnya diselamatkan dari fitnah dan siksa yang pedih. Dalilnya surah An-Nur ayat 63 para jemaah. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah takut orang yang menyelisih perintahnya. Kata Imam Ibnu Katsir, an amrihi ay an amri rasul. Menyelisih perintahnya ay perintah rasul, kata beliau. Apa dikhawatirkan, apa takut, apa kata Allah, antusibahum fitnah, satu akan dikenai fitnah di mana, di dunia fitnah, ya, ausibahum atau di akhirat adzabun alim, terkena siksa yang pedih. Apa fitnah di dunia jemaah kalau menyelisih rasul, tidak ittiba kepada rasul? Ini penjelasannya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, atadruna mal fitnah, kalian tahu tidak, kata Imam Ahmad, apa fitnah yang dimaksud oleh ayat ini? Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah. Kalian tahu apa maksud fitnah? Maka Imam Ahmad mengatakan, al fitnatu asyirku. Fitnah maknanya kesesatan, orang jatuh kepada kesyirikan, ya. Kita lihat jemaah, kaum saudara-saudara kita yang jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kebid'ahan, itu di antara sebabnya memang jauh dari ittiba kepada rasul. Apa yang mereka ittiba dari rasul, apa jemaah? Yang kita saksikan, yang menonjol amalan mereka adalah datangnya ke kubur-kubur keramat, ya, solawatan-solawatan di mana-mana, istilahnya Surabaya solat bersolawat, Pasuruan bersolawat, kan itu amalan yang menonjol. Apa amalan menonjolnya para jemaah? Sementara mereka menisbatkan kepada ahli sunnah wal jamaah aswaja. Maka di sini fitnah yang dimaksud adalah jatuhnya kepada penyimpangan, kesesatan, kesyirikan, kata Imam Muhammad. Kata beliau, la'allahu idza radda ba'du qawlihi, dikhawatirkan jika menolak sebagian sabda Rasulullah, an yaqa'a fi qalbihi syai' min az-zayg, maka dikhawatirkan ada tumbuh dalam hatinya penyimpangan, fayaziga fa yuhlikahu, sehingga menyimpang akhirnya binasa. Yuhlikahu yakni akhirnya binasa, waliyadu billah, ya. Jadi hakikat kebinasaan berjemaah adalah bukan kebinasaan pada harta, kebinasaan bukan pada jiwa kita. Hakikat binasa adalah ketika kita tersesat, menyimpang dalam agama, dan itulah hakikat daripada yakni kebinasaan yang hakiki, kebangkrutan yang hakiki, saat kita tidak lulus, ini saat kita
yakni keluar dari pemahaman yang benar dalam beragama. Baik, berikutnya. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini, falyahdari ladzina yukhalifuna an amrihi ay an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun kalau yang maksud dengan jalan Nabi adalah manhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu. Subhanallah, kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud jalannya Nabi apa jemaah? Jalan Nabi itu adalah minhajuhu, manhajnya beliau, wa tariqatuhu, jalannya beliau, wa syari'atuhu, syariat beliau. Fatuzanul aqwal wal a'malu bi aqwalihi wa 'amalihi. Maka perkataan kita ini, perkataan kita dan perbuatan kita ini ditimbang oleh perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma wafaqa dzalika qubil, maka yang sesuai diterima oleh Allah, wa ma khalafahu fa huwa mardudun ala qailihi wa fa'ilihi. Namun yang menyimpang maka tertolak dari perkataan dan perbuatannya. Kaina man kan, bagaimanapun keadaannya, selama menyelisihi tertolak para jemaah. Sebagaimana dalam hadis Imam Ibnu Katsir bawakan hadis, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang mereka ngomong ini hadis Wahabi katanya. Kalau sudah baca hadis ini, man amila amalan laisa alihi, ini Imam Ibnu Katsir bawakan terus diulang-ulang hadis ini. Ini peringatan keras dari Nabi tentang bahaya bid'ah, bahaya amalan yang enggak ada dasar dan tuntunan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Ini luar biasa, di tafsir ini masih panjang, kalau dibacakan luar biasa tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi. Antum bisa merujuk jemaah. Dan sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan, ya. Yang tidak ngerti bahasa Arab sudah ada terjemahannya. Monggo tinggal dibaca pada ayat yang tadi. Hendaklah takut bagi yang menyelisih perintah Rasul, akan ditimpa musibah, akan ditimpa siksa yang pedih. Lihat tafsirnya ulama apa maknanya. Ternyata bid'ah. Maksudnya bid'ah jemaah, menyimpang maknanya, tersesat maknanya, ini kebid'ahan. Taib, yang keenam, sudah masuk azan belum? Hah? Belum? Taib, yang keenam, masalahnya tidak bunyi di antum ini. Semua masjid bunyi, cuma antum tu yang tidak bunyi. Sudah masuk, ya lah, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat ajakumullah. Poin yang keenam, fadilah keutamaan ittiba kepada sunnah. Yang keenam, anna fi ittiba'i sunnah tahqiqa al-iman
wa husul as-sa'adah fi daraini was-salamah minan niran. Yani dalam beritiba kepada sunnah adalah bentuk mewujudkan iman dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia di akhirat, ya, keselamatan dari api neraka. Dasarnya surah Thaha ayat 123 berjemaah. Allah mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tidak akan celaka. Maka keliru kalau ada orang mengatakan dengan mempelajari agama justru malah hidup sulit, ya. Keliru, bahkan hidup menjadi mudah. Dan akan terwujud kebahagiaan, ketenangan batin. Ya. Maka dijamin, dipastikan sekaya apapun ahli bid'ah, hidup di atas kekayaan sekaya apapun, tetap tidak akan merasa bahagia. Kenapa? Karena ada di atas kemaksiatan. Ya. Orang yang berbuat syirik misalnya, maka setiap yang tidak ikut petunjuk Nabi, maka dijamin hidupnya sesat, dijamin hidupnya sengsara. Sulit, gelisah, tidak ada ketenangan. Waladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu al qulub. Ya. Orang yang beriman, orang yang tumakninah, tentram hatinya. Ketahuilah dengan berzikir, dengan ibadah hati menjadi tentram. Lalu Allah di sini mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Maka siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kata para ulama, ma'isyatan dunka ini qad yakun fid dunya wa qad yakun fil barzah wa qad yakun fil akhirah. Sempit hidup di dunia walaupun kaya raya, atau sempit hidup di alam barzah mendapatkan azab wal yadu billah, atau sempit hidup di alam akhirat. Ya, karena kita tinggal tiga alam lagi sekarang. Kita sekarang di alam dunia, sebentar lagi kita mau di alam barzah. Kenapa katakan sebentar? Para jemaah, karena hidup di alam barzah dengan di alam dunia masih jauh lama di alam barzah. Sepanjang-panjangnya usia kita jemaah, ngomonglah 1000 tahun pun dibanding dengan di alam barzah jauh. Di alam barzah ada yang sekarang dari zaman, kalau dilihat zaman Nabi Adam sampai sekarang, ada sudah berapa puluh ribu tahun. Bahkan kakek nenek kita sudah berapa ratus, mungkin ada yang mencapai ribu. Kalau Rasul saja, para sahabat, ribuan tahun di alam barzah. Kita sangat sebentar sekali hidup ini jemaah. Jangankan dibanding akhirat, sudah terlalu jauh dibanding akhirat. Bandingkan sajalah dengan alam barzah. Kakek kita ada yang sudah 200 tahun di alam barzahnya. Ya, uyut-uyut kita tambah lagi. Terus bapaknya uyut kita terus semakin lama. Ya. Maka para jemaah sekalian, kehidupan yang sempit di dunia, di alam barzah dan di akhirat, waliyadu billah. Taib. Kemudian yang keberapa? Berikutnya yang ketujuh, anna fitiba'i sunnah ihya'an laha. Orang yang ittiba kepada sunnah, maknanya berarti dia telah menghidupkan sunnah Nabi. Luar biasa. Bagaimana tidak besar pahala dia jemaah. Ya. Orang yang ittiba, contoh antum sekarang, jangan jauh-jauh lah, antum berjenggot saja. Antum kan ittiba sunnah. Ya, antum berjenggot karena ikut kepada petunjuk Nabi. Maknanya berarti antum sedang menghidupkan sunnah Nabi ini. Sedang menghidupkan. Ya, orang yang tidak ada jenggot berarti tidak menghidupkan sunnah Nabi. Kecuali yang tidak tumbuh. Maka jangan malu. Jangan malu, jangan merasa minder ketika menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang rambut dicet saja mereka bangga. Kenapa antum yang menghidupkan sunnah Nabi kok malah minder, malu, marah, takut? Orang yang rambutnya dicet menghidupkan sunnahnya syaitan. Sunnahnya syaitan itu dicet rambut itu jemaah. Pakai anting ini, subhanallah, habis mukanya loh jemaah. Habis mukanya ini pakai tato semua. Sampai matanya yang ditato jemaah. Semuanya ditato. Iya, kalau subhanallah badan putih mulus, masya Allah, putih kayak orang-orang kafir barat sana, putih, tatonya merah, kuning, hijau, kelabu, indah kelihatannya, walaupun indah dalam tanda kutip ya, jelek juga, tapi lumayan lah daripada orang Indonesia wis ireng kulite tatone yo, oh tambah kayak bekas borokan akhirnya mah welek wis pol, tapi bangga mereka, bangga, bukan menghinakan.
Artinya jadikan contoh. Mereka bangga di atas kesesatan dan penyimpangan. Mereka bahkan tidak takut orang mencela. Mereka sabar. Sabar mungkin ada yang menghina. Sabar mereka. Tetap pada mode mereka. Gaya mereka mempertahankan. Lah kita. Kita ada yang menghina dikit saja. Langsung nangis. Sebut Wahabi, jenggotan, cingkrang, batok belang. Nangis. Alah. Oh, baru di sini belum diludahin, belum ditempelin kita ini. Bukan pengen, bukan jamaah, tapi masih ringan kalau hanya dicaci di seperti itu. Maka harus bangga menghidupkan sunnah. Dengan ittiba kepada sunnah, berarti dia ihya'an laha, menghidupkan sunnah. Dan orang yang menghidupkan sunnah mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, ada orang mungkin lihat cara antum sholat, lihat orang antum berjenggot, dia mengikuti. Maka antum berpahala sebanyak orang yang mengikutinya. Nah, yang ke-8 para jemaah ya. Mengikuti sunnah fadilahnya adalah akan mencapai kesempurnaan akhlak. Mencapai kesempurnaan akhlak. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling agung akhlaknya. Maka ittiba kepada beliau berarti maknanya telah mengikuti akhlak beliau. Ya. Allah Ta'ala telah memuji Nabi dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berikutnya yang ke-9. Bahwa mengikuti sunnah itu raf'un lisimmati adzulli wal hawani anil ummah. Ya. Orang yang ittiba kepada sunnah mendapatkan derajat yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Sebaliknya yang jauh tidak mengikuti sunnah adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tentang Allah akan memberikan kehinaan kepada suatu kaum. Ya. Salatullah alaikum dzulla. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Lalu kata Nabi, la yantazi'uhu. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sehingga kita kembali ke mana jemaah? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada sunnah Nabi kalian. Kembali kepada agama, ini kepada sunnah hakikatnya. Maka kemuliaan ada di dalam agama, ada di dalam sunnah. Ya, kembali kepada sunnah, maknanya kembali kepada din. Taib. Berikutnya jemaah, yang ke-10, bahwa ittiba kepada sunnah adalah akan mendapatkan atau keselamatan dari tipu daya syaitan. Ya, akan selamat dari tipu daya syaitan. Karena ketika Nabi membuat suatu perumpamaan, membuat garis-garis di kiri kanan, perhatikan jemaah, kata Nabi, inilah yang di kiri kanan itu jalan-jalan. Setiap jalan kiri kanan ini ada setannya. Ada setannya yadu ilaih yang menyeru kepadanya. Jadi Nabi membuat garis, red, garis yang lurus. Kata Nabi inilah sunnah. Inilah sabilullah. Inilah jalan Allah garis lurus. Ini red lurus. Lalu Nabi membuat di kiri kanannya gini. Garis-garis. Nah kata Nabi yang di kiri kanan ini adalah subul. Subul itu jalan-jalan kesesatan. Nah setiap jalan-jalan ini ada setannya. Ada setan. Nah yang ittiba di jalan lurus tidak akan terkena gangguan atau tipu daya syaitan. Ini luar biasa para jemaah. Apa subul yang dimaksud? As-subul kata Mujahid, kata Ibnu Abbas. As-subul yakni al-bida'u wa-syubuhat wa-dolalat. Subul maknanya kebid'ahan, subat-subat dan kesesatan. Kesesatan ya. Inilah diantara 10 poin para jemaah. Atau terakhir yang ke-11 terakhir. Ittiba kepada sunnah ya. Ittiba kepada sunnah adalah berarti telah menunaikan wasiat Nabi yang mana Nabi menamakan Ahlus Sunnah. Ya, jadi orang yang ittiba kepada sunnah maka termasuk nama yang diberi nama oleh Nabi. Fa'alaikum bisunnati. Maka ikutilah kata Nabi sunnahku. Berarti orang yang ittiba kepada sunnah termasuk apa yang dikatakan dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang paling berhak disebut ahli sunnah siapa mereka? Yang ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong nanti diingatkan berarti materi kita masih di bab ini. Nanti kita baca di sini ada riwayat dari Umar bin Al-Khattab jemaah ya. Umar itu pernah
membaca sehelai Taurat. Ya, ada Taurat oleh Umar dibaca. Lalu begitu Nabi tahu Umar membaca Taurat, Nabi marah besar. Kata Nabi, "Amutahawwikuna fiha ya Ibnu Al-Khattab? Kamu ragu dengan Al-Qur'an wahai Ibnu Al-Khattab?" gitu. Ya, jadi ini nanti akan menjadi dalil kepada bab kita bahwa petunjuk itu ada dalam Quran sudah, bukan di kitab-kitab yang lain. Ya, demikian. Dan yang menarik di sini jemaah, Nabi melarang kita membaca Taurat ya, membaca Injil, Nabi melarang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika ada orang Yahudi Nasrani, Yahudi yang berzina, dilaporkanlah kepada Nabi ya, ingin dihukumi dengan hukum yang sesuai syariat. Maka Nabi pun mengatakan, di kitab kalian pun itu ada hukum rajam. Maka kata Nabi, coba cari. Akhirnya didatangkan kitab Taurat cuma. Didatangkan kitab Taurat. Nah, ketika didatangkan kitab Taurat kepada Nabi agar dibaca sendiri, bahwa di dalam kitab itu ada hukum rajam, maka Nabi meminta wisadah, minta bantalan. Lalu Taurat diletakkan di situ. Jadi Nabi SAW di sini maknanya masih tetap menghormati itu cuma. Menghormati Taurat diletakkan di bantalan. Ya, kalau Syekh Utsaimin mengatakan di kursi, tapi dalam riwayat yang benar atau di dalam riwayat-riwayat yang ada hadisnya sebenarnya wisadah, bantal dalam hadis Abu Dawud. Diletakkan di bantal ini menunjukkan apa cuma? Nabi Muhammad SAW menghormati Taurat karena bagaimanapun di situ ada kalamnya Allah walaupun sudah sudah terkontaminasi, telah tercampur dengan perkataan manusia, sudah tidak asli lagi. Tapi tetap Nabi masih menghormati jemaah. Diletakkannya di wisadah, di bantalan. Ini menunjukkan kita pun apalagi terhadap Al-Qur'an harus menghormati, memuliakan dengan jangan meletakkan Qur'an di bawah. Jangan menyimpan Qur'an di lantai di bawah, apalagi Qur'an ditumpu di atasnya buku-buku yang lain. Tidak boleh, harus Qur'an yang paling atas. Tidak boleh Qur'an ditumpu di, apalagi Qur'an di atasnya kaset dangdut. Kaset dangdut ditempel, ditumpu di atasnya. Na'udzubillah. Hatta kitab saja tidak boleh. Ada Al-Qur'an lalu di atasnya kitab, kitab tafsir. Jangan jemaah, di atas selalu, apalagi diletak di bawah. Nabi saja menghormati Taurat, bagaimana dengan yang lebih mulia tentu, yang dia kalamullah murni. Nah, di sini menunjukkan apa? Nabi melarang membaca Taurat, ya. Allahu a'lam, insyaallah kita lanjutkan nanti dari perkataan atau kisah Umar bin Al-Khattab membaca Taurat. Allahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.